Halo teman-teman Simple, kembali lagi di channel Simple Bang. Seperti biasa kita akan mereview sebuah film. Kali ini film yang akan direview adalah film Hollywood yang sedang tayang di bioskop. Film berjudul The Batman. Film ini menceritakan tentang seorang Batman yang sedang berusaha keras untuk memecahkan sebuah misteri pembunuhan berantai yang terjadi di kota Gotham. Mastermind di belakang misteri pembunuhan berantai ini adalah Riddler, yang selalu dengan sengaja meninggalkan sebuah jejak berupa teka-teki untuk diselesaikan oleh Batman. Nah, Batman di film ini sangat berbeda dengan versi di film-film sebelumnya. Selama ini, karakter Batman itu identik dengan kecerdasan dan kemampuannya sebagai superhero. Tapi film The Batman menawarkan Batman dengan versi yang justru kembali ke basic, yaitu sesuai dengan komik awalnya. Batman di sini terkesan sebagai sosok horror yang ditakuti oleh orang-orang. Alur cerita film The Batman pun lebih mengarah ke film bergenre thriller yang mengajak penontonnya ikut dalam proses investigasi yang dilakukan dengan Batman. Film ini menceritakan tentang Bruce Wayne yang baru 2 tahun menjadi Batman dalam membasmi kejahatan di kota Gotham. Batman bekerja sama dengan James Gordon untuk menegakkan keadilan. Di review kali ini gue akan bahas beberapa kelebihan film The Batman. Nah, tentunya kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya dong. The hell are you supposed to be? Kelebihan pertama, karakter The Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson dengan karya-karya dia sebelumnya sebagai aktor yang bisa dikatakan keren, terutama sejak dia bermain di film yang masuk Festival Cannes berjudul Lighthouse. Gue sama sekali tidak mengeluh dengan cara Robert Pattinson membawa dirinya sebagai sosok Batman di film ini. Gue justru malah kagum karena karakter Batman di film ini berasa sangat original, berkesan sangat horror dari cara dia berjalan, cara dia berdiri, cara dia memandang orang-orang sekitarnya, cara dia berbicara. Seolah-olah Batman adalah hantu yang muncul dari kegelapan. I'm vengeance. Kelebihan kedua, kostum dan prop milik Batman. Kostum Batman di film ini adalah favorit gua karena hampir mirip dengan Batman di game Arkham Knight. Kostum yang dipakai sama Batman sangat fungsional. Bahkan film ini menunjukkan mengapa logo Batman terletak di bagian dada kostum yang dia pakai. Dan yang lebih keren lagi nih, pas adegan Batmobile muncul di film ini, gua hampir menjerit, tapi gua tahan supaya nggak terlihat katrok gitu. This guy's crazy. Kelebihan ketiga, Selina Kyle alias Catwoman yang dimainkan oleh Zoe Kravitz adalah Catwoman terbaik sepanjang masa. Gua harus akui, Zoe sebagai Catwoman berhasil mengalahkan aktor sekelas Halle Berry dan Anne Hathaway. Kelihaian dan kecantikan Catwoman di film ini membuat gua sangat terkagum-kagum. Don't worry, honey. I got 9 of them. Kelebihan keempat, karakter penjahat-penjahat yang beraksi di dalam film ini. Riddler yang dimainkan oleh aktor watak Paul Dano sangat disturbing. Gua gak heran sih Warner Brothers mengcasting Paul Dano sebagai Riddler karena dia emang cocok memainkan karakter-karakter psikopat. Terbukti dari karya dia di film sebelumnya yang berjudul Prisoners. Lalu karakter Penguin yang diperankan oleh Colin Farrell. Di film ini gue sampai gak bisa mengenal Colin Farrell. Gak cuma makeupnya yang berubah, tapi suara Colin Farrell juga sangat berbeda dari suara aslinya. Gue salut sekali sama acting Colin Farrell yang membawakan karakter Penguin. Dan gue rasa Colin Farrell adalah Penguin terbaik dari Penguin-Penguin sebelumnya. Kelebihan kelima, kota Gotham yang terlihat sangat kumuh dan rusak, penuh dengan kekacauan, penuh dengan kejahatan, sampai Batman pun kadang kewalahan untuk berada di mana-mana. Kelebihan keenam, soundtrack di film ini gokil guys. Gua beneran berasa nonton film horor tanpa jump scare. Soundtrack film ini didesain seserem mungkin,
Sampai-sampai adegan Batman muncul dari kegelapan aja bikin gue merinding. Gue sempat mikir kalau ketemu Batman versi ini nih di dalam kegelapan, ya gue pasti takut juga sih. Kelebihan terakhir dan terpenting adalah penyutradaraan. Film The Batman disutradarai oleh Matt Reeves, seorang sutradara yang film-filmnya gak ada yang jelek. Kalian bisa cek di Google untuk karya-karya dia sebelumnya. Di film The Batman, jenis shot yang digunakan oleh Matt Reeves sangat kompleks dan simbolik. Gue berasa melihat komik yang sedang bergerak. Sinematografi, tone warna, dan production design di dalam film ini pun juga sempurna. Walau film ini berdurasi panjang selama 3 jam, tapi gue sama sekali gak ngerasa bosen dengan alur film ini. Gue merasa sangat worth it untuk bayar dan nonton di bioskop. Gak rugi. Nah, kekurangan film ini cuma satu, guys. Dan itu adalah cara gue membandingkan film The Batman versi Robert Pattinson dengan film The Dark Knight versi Christian Bale yang disutradarai oleh sang jenius Christopher Nolan. Seharusnya gue gak boleh membandingkan film The Dark Knight dengan The Batman. Tapi ya namanya juga fans berat Batman, pasti ada ekspektasi yang berlebihan saat menonton. I don't care what happens to me. Tapi perbedaan kedua film Batman itu gak jauh sih. Bisa dikatakan 11-12. Overall, untuk film berbudget $200 juta ini gue kasih nilai 10 dari 10. Gue merasa puas banget dan banyak sekali yang sebenarnya bisa gue ceritain di sini. Tapi gue gak mau spoilers. Mending teman-teman simple, langsung aja nonton di bioskop terdekat. Gue saran sih kalau mau nonton The Batman, nonton di layar IMAX atau di layar yang soundnya sudah Dolby Atmos. Dijamin gak nyesel. So, teman-teman simple, gue rasa cukup sekian buat review film The Batman. Jangan lupa kasih like dan komen pengalaman kalian setelah nonton film The Batman. Yang belum subscribe channel Simple Bang, langsung aja subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar bisa dapat notifikasi review-review film selanjutnya. Thank you and goodbye.